Nah oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya RJTV Channel pada pagi hari ini. Salam sehat selalu buat semua rekan-rekan RJTV Channel manapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, amin robbal alamin. Salam sehat selalu juga khususnya buat semua kru-kru Sinar Jaya, DMI, Teguh Jaya, khususnya Sinar Jaya Group. Selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita pada pagi hari ini mengalir deras bagaikan air yang mengalir. Salam satu aspal khususnya tanpa terkecuali. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita mengalir deras bagaikan air yang mengalir, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah sahabat, ini tepatnya pada hari ini, hari Senin, kita sudah jatuh jadwal kerja di shift pagi. Nah, ini di shift pagi pertama kita, shift pagi ini pas juga di hari keduanya bulan suci Ramadan. Untuk di sini untuk armada kita alhamdulillah ini udah terparkir rapi di jalur kita sebelah sini, udah ada 6 unit armada kita yang parkir. Dan untuk di sebelah sana alhamdulillah kurang satu unit untuk armada kita yang di sebelah sana, yang udah ada si Paus Abu-Abu Besari sama untuk yang Cilacap. Sedangkan untuk yang unit kalau ngantetnya ini belum ada sahabat. Dan sedangkan untuk yang di sini udah lengkap banget. Ini untuk yang unit Prokortonya kita nomor bodi 29S, ini kelasnya eksekutif kursi 22 AC, untuk harga tiketnya normal 100.000. Nah, ini dia ada unit Pekalongan kita untuk yang di tengah ini. Ini juga kelasnya eksekutif untuk harganya Rp100.000 juga, tidak ada kenaikan. Pokoknya bagi rekan-rekan yang mau pulang naik Sinar Jaya, khususnya di Terminal Kampung Rambutan, semua tiketnya masih normal, tidak ada kenaikan. Nah, ini untuk yang unit 50S, ini dengan tujuan Selawi, Duku Salam. Ini untuk tujuan Terminal Selawi, kelasnya eksekutif, untuk harga tiketnya Rp100.000 tanpa ada kenaikan. Kita cek juga ini untuk yang bagian unit di belakang kita, yang bodi berapa aja yang ada di belakang ini. Nah, yang di belakang ini ada 58S sahabat. Ini untuk unit Tegal Selawi Margasari juga. Ini untuk yang kedua, biasanya dorong yang Selawi. Ini untuk tujuannya Margasari, untuk harga tiketnya masih tetap normal Rp100.000. Nah, ini pokoknya ada ini yang bobot yang Wonosobo. Untuk yang Wonosobo ini wajib pokoknya setiap paginya ada sahabat. Ini untuk nomor bodinya pada pagi hari ini 87RB. Ini untuk kelasnya eksekutif, harganya Rp120.000 tanpa ada kenaikan. Pokoknya untuk harga tiket kita di Terminal Kampung Rambutan ini normal seperti hari biasa. Nah, ini ada satu unit lagi untuk armadanya kita dengan nomor bodi 585RD. Ini untuk tujuannya Purworejo, Purworejo Sampang Buntu Kebumen Rawalo. Ini untuk kelasnya eksekutif, untuk harganya Rp140.000 servis makan. Ini salah satu armada kita yang wajib ada juga setiap paginya. Nah, coba kita cek juga yang di sebelah sana. Pokoknya untuk rekan-rekan semua sahabat RJTV Channel, yang harus dihafalin betul itu untuk kita naik Sinar Jaya ini adalah nomor bodinya. Karena misalkan ada barang sahabat yang ketinggalan ataupun hilang, gampang untuk melacak di mana keberadaan armada yang dinaikin tersebut. Nah, mari kita coba cek juga yang di jalur kita sebelah sini.
yang udah terparkir ini ada 2 unit untuk armadanya kita. Nah, ini dia untuk si paus abu-abu pada pagi hari ini. 1 ZX. Ini untuk tujuannya Bobot Sari Purwokerto. Untuk bobot sarinya 120, sedangkan untuk Prokerto Bumiayu Aji barangnya tiketnya Rp100.000. Masih normal tanpa ada kenaikan harga. Ini untuk si paus abu-abu ini bobot sari yang ada satu-satunya di terminal Kampung Rambutan ini. Yang pagi ini pemberangkatannya pukul 7 pagi. Nah, untuk yang di sebelah sini ada juga sahabat satu unit armada kita dengan tujuan Cilacap, 44ZX. Ini untuk kelasnya juga eksekutif, kursi 22 AC. Ini untuk harganya Rp125.000, masih normal tanpa ada kenaikan. Ini Rp125.000 servis makan. Nah, ini ada salah satu juga ini. Oh, ini sahabat ada yang kau ngantennya ternyata. Saya kira tadi tidak ada. Ternyata ada unit kau nganten kita dengan nomor bodi 27S. Ini untuk unit yang kau nganten. Tujuannya kau nganten Setinggil, Gandrung, Majenang, Karangpucung. Ini untuk kelasnya eksekutif, kursi 22, dan untuk harga tiketnya masih tetap normal, Rp110.000. Nah, itulah tadi untuk yang unit-unit yang telah terparkir untuk yang pemberangkatan pagi ini sahabat. Nah, di sebelah sana untuk para penumpang online kita, alhamdulillah itu tampaknya ada beberapa orang. Emang ini mengingat udah di masuk di bulan puasa ini benar-benar sepi ini untuk penumpang sahabat. Pokoknya saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa buat kita yang melaksanakannya sahabatku semua. Nah, ini dia udah tiba untuk unit Semarang Penggaronnya kita di Terminal Kampung Rambutan pada pagi hari ini dengan nomor bodi 39RD. Nah, ini untuk pemberangkatan pertama armada online kita pagi ini. Ini untuk nomor bodinya 39RD. Ini untuk kelasnya eksekutif, kursi 22, AC, toilet, dan kursinya udah regres. Nah, ini untuk harganya masih tetap normal ya sahabat. Ini untuk harganya Rp150.000 servis makan. Yang Semarang Penggaron, Pak ya? Iya. Berangkat, Bu. Ah, ini dia sahabat untuk yang unit Semarang Penggaronnya kita berangkat untuk meninggalkan terminal Kampung Rambutan dengan nomor bodi 93RD. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ini untuk tujuan akhirnya terminal Penggaron. Ah, inilah untuk saat ini di pagi hari ini di pada bulan puasa yang hari keduanya. Ini udah tampaknya emang sepi sahabat. Pokoknya setiap bulan puasa ini. Tapi ini sebenarnya masih seharusnya masih lumayan ada penumpang. Kalau kita sebelum COVID-19 dulu, kalau masih puasa pertama sampai puasa satu minggu itu masih ada penumpangnya sahabat. Tapi ini pokoknya jauh banget perbedaannya sama seperti yang sebelum COVID sama yang udah COVID ini. Ini benar-benar sepinya luar biasa. Nah, ini yang berderet ini armada, semua armada Sinar Jaya, apalagi ini sangat mendominasi banget sahabat. Ini semuanya Sinar Jaya semua. Ini cuma ada teman saudaranya kita di sini 3 unit, ada Sudiro, Agrama, sama Murni Jaya. Selain dari itu hampir semuanya ini untuk di jalur sini Sinar Jaya semua. Ah, ini dia untuk unit Prokerto kita berangkat untuk meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Ini untuk nomor bodinya pada pagi hari ini 29S. Ini untuk kelasnya eksekutif dan untuk harga tiketnya Rp100.000 tanpa ada kenaikan sama sekali untuk Sinar Jaya di terminal Kampung Rambutan.
Nah, inilah untuk suasana saat ini yang di jalur kita sebelah sini, sahabat. Dan untuk yang pemberangkatan ini, yang untuk si paus abu-abunya ini udah bersiap. Ini tinggal menunggu, itu masih tempel papan trayeknya untuk yang tulisan bobot sarinya sama pembopak lagi dibikin. Dan yang ini untuk yang unit Cilacap, yang di sebelah sini untuk yang Pak Wo Nganten, dan satunya itu untuk arah Pekalongan yang kedua. Ah, ini dia untuk si paus abu-abunya, sahabat, udah bersiap juga untuk keluar. Bang, maju dikit, Bang. Nah, ya, si paus abu-abunya dengan tujuan bobot sari Purwokerto. Ini untuk kelasnya eksekutif kursi 22. Untuk harga tiketnya bobot sari 120. Ayo, Bang Eko, hati-hati. Sedangkan untuk Purwokertonya 100 ribu rupiah. Oke, Bang, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Ini untuk yang Purwokerto kita juga, ini untuk yang keluar dari jalur yang sebelah sana, ini untuk yang Purwokerto pemberangkatan pertama, nomor bodi 29S. Ini untuk tujuan terakhirnya terminal Purwokerto. Untuk harga tiketnya Rp100.000. Nah, itu dia, Mas, jadinya udah turun dari armadanya. Itu tandanya untuk unit kita yang satu ini siap berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Oke, Mang, hati-hati, Mang. Yuk, selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu dia untuk armada kita masih berderet banget, sahabat. Ini sangat mendominasi banget untuk armadanya kita pada hari ini. Alhamdulillah, ini biar kata nggak ada penumpangnya, sahabat. Untuk armada kita udah ada isinya semua, ini biar kata sedikit. Pokoknya selamat melaksanakan ibadah puasa buat semua sahabatku yang lagi melaksanakannya. Semoga puasa kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga amal-amal kita yang pada hari ini jadi berkah semua, sahabat. Baik amal ibadah kita mencari nafkah, ibadah amal kita membaca Quran, pokoknya banyak yang pada bulan suci ini semuanya penuh dengan keberkahan semua. Mudah-mudahan berkahnya ke kita semua pada siang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini dia, sahabat, untuk yang unit Pekalongan kita udah bersiap untuk berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Ini untuk nomor bodinya pada pagi hari ini yang pemberangkatan pertama kita Pekalongan ini 11RD. Untuk kelasnya eksekutif dan harganya Rp100.000. Karokip, Karokip, maju dikit, Kak. Nak keluh. Nah, ini udah bersiap untuk yang unit Kalongan kita ini. Dan untuk yang ini, yang satu lagi, unit Borjo kita dengan tujuan Borjo ya. Untuk harga tiketnya Rp140.000, servis makan. Nah, tapi ini bingung, sahabat, saya kalau yang untuk yang dapat makan ini gimana ntar di rumah makannya, apa kemungkinan bisa ditukar dengan pop mie, kemungkinan, sahabat, kita paling solusinya ditukar sama pop mie atau roti ya. Soal ini bulan puasa. Bampak pintu dulu, Bang. Bampak pintu.
Nah, ini berangkat sahabat. Yuk, Pakde. Yuk, hati-hati. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin robbal alamin. Ini untuk tujuan terakhirnya Terminal Pekalongan. Nah, ini masih sisa 3 unit untuk armada kita yang di sebelah sini. Ada yang Purworejo, sama untuk yang itu yang Wonosobo, dan yang ini untuk Tegal Slawi Merekasari. Ini untuk yang unit Pekalongan yang keduanya kita. Ini untuk nomor bodinya 79J. Kanan terus. Kanan. Terus habis. Terus. Ini untuk kelasnya eksekutif dan untuk harganya Rp100.000. Ini untuk nomor bodinya 79J. Ini unit yang Purworejo-nya kita. Ini untuk yang unit Pekalongan, dan itu untuk yang tujuan Tegal Slawi Merekasari. Dan untuk yang di ujung kita masih 2 unit untuk yang Kawanganten sama Cilacap. Ayo Pakde, hati-hati Pakde. Nah, ini dia Mas Bro, untuk 85 RD-nya ini dengan julukan jet darat ini. Tujuan yang Purworejo, Kebumen, Sampang, Buntu, berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Ini julukannya untuk yang 85 RD ini, julukannya jet darat. Berarti armada itu, kalau dari kata-kata julukan jet darat, berarti mobil lari itu sahabat, untuk 85 RD nya Nah, ini untuk yang suasana yang depan jalur kita saat ini masih tersisa. Untuk yang jalur sebelah sini masih tersisa 2 unit lagi untuk armadanya kita, Pekalongan, Tegal Slawi, Margasari. Dan ini untuk yang unit Cilacap ya. Yang unit Cilacap kita pindah di jalur yang di sebelah sana, mengisi kekosongan untuk yang jalur Purwokerto kita. Mudah-mudahan hari ini untuk kita yang melaksanakan ibadah puasa semuanya sehat, semuanya berkah. Amin. Semoga puasa kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dia sahabat, untuk unit Jogja Klaten kita baru tiba di terminal Kampung Rambutan. Ini untuk nomor bodinya 25RE. Mengingat ini penumpangnya belum datang semua, jadi kita untuk armada kita ini kita perkirin terlebih dahulu. Mengingat ini untuk pemberangkatannya juga masih agak lumayan, masih lama. Ini pemberangkatan 8:30. Lah, nggak jadi kayaknya parkir sahabat, ini langsung dipalangin. Ini untuk unitnya yang tujuan Jogja Klaten. Ini untuk nomor bodinya 25RE. Lah, kau ngapain lagi ikut sini?
Parkir dulu, Pak De, belum datang satunya. Satunya belum. Nah, oke, baiklah sahabat, ini untuk unit 25 RE kita dengan tujuan Jogja Klaten berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Ini untuk nomor bodinya 25 RE. Oke, Pak Supir, hati-hati. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Untuk harga tiketnya tetap normal ya, sahabat. Rp180.000 servis makan, untuk kursinya regres. Nah, ini untuk armada kita yang sini udah masih tersisa 2 unit untuk yang Pekalongan sama yang Tegal Selawi. Dan untuk yang di sebelah sini masih ada 2 unit juga untuk tujuan Selawi sama tujuan Pekalongan. Untuk yang online-nya kita masih menunggu 1 unit armada kita dengan tujuan Jogja yang via Temanggung. Nah, ini dia sahabat, untuk yang Jogja Temanggung kita baru tiba terminal Kampung Rambutan. Nomor bodi 41 RE. Ki, Ki, minta tolong Ki panggil penumpang sama Ki. Ya tadi kan Mas Ari. Sama yang Mbak-mbak itu yang geleng-geleng. Ah, ini untuk nomor bodinya 41 RE untuk unit Jogja Magelang Temanggung kita pada pagi hari ini. Ini mengalami 10 menit keterlambatan sahabat. Tumben tadi malah duluan yang berangkat 8:30 nya tiba di terminal. Yang berangkat 8:30 tadi tibanya malah sebelum 8:00. Nah, yang ini yang biasa berangkat 8:00 baru tiba ini. Tumben udah lewat 10 menit ini untuk unit kita yang ini. Biasanya paling duluan terus ini tiba. Ini yang bawanya Mang Onang sama Mang Danang. Nah, dua-duanya enang-enang semua. Ini untuk nomor bodinya 41 RE. Ini untuk kelasnya eksekutif, kursi 22 toilet. Untuk harga tiketnya Rp170.000 servis makan. Dan untuk kursinya ini masih eksekutif yang biasa ya sahabat, belum regres. Ini untuk nomor bodinya 41 RE. Ini luas banget. Oke, baiklah sahabat, ini untuk unit Jogja Temanggung yang kita dengan nomor bodi 41 RE nya udah bersiap untuk berangkat dan meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Ini dua-duanya nang-nang semua, ini Mang Onang sama Mang Danang. Oke Mang, hati-hati ya, yuk. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Alhamdulillah sahabat, untuk penumpangnya dari sini 3 orang udah naik semua. Ini untuk harga tiketnya Rp170.000, bisa dibeli secara online ataupun manual. Nah, ini untuk armada kita yang di sebelah sini masih tersisa 2 unit lagi dengan tujuan Tegal Selawi Margasari, terus sama 1 unit lagi yang tujuan Pekalongan. Nah, ini untuk yang Tegal Selawi Margasari yang eksekutif kursi 22 dan untuk harga tiketnya Rp100.000. Ini juga untuk yang unit Pekalongan ini eksekutif juga kursi 22 dan untuk harga tiketnya sama Rp100.000. Tidak ada kenaikan sama sekali sahabat, untuk armada kita di terminal Kampung Rambutan ini masih normal seperti hari biasa untuk harga tiketnya. Nah, ini sahabat, berangkat langsung barangan dua sekali keluar kita, biar kata sepi tapi sekali keluar barangan 2 unit untuk armada kita ini. Keren, keren, keren pokoknya kita ini, seru. Nah, ini langsung 2 unit berangkat. Nah, itu untuk tujuan unit Pekalongannya berangkat. Alhamdulillah bawa 14 orang sama jati warnanya satu sahabat. Dan ini untuk yang keduanya, ini berbarangan mereka ini. Sekali keluar langsung 2 unit. Ini untuk yang tujuan Tegal Selawi Margasari. Oh, tahan. Berapa tadi Bang Ginai?